Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel Nemna Family. Seperti biasa, kita mau share lagi nih pengalaman camping. Kali ini kita akan coba camping di wilayah Bogor, Jawa Barat. Saat ini kita sedang menuju camping ground yang bernama Kebon Damar, yang berlokasi di Jalan Curug Panjang, Cilember, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rute menuju Kebon Damar ini sudah tersedia di Google Maps ya, dengan mengetik Camp Kebon Damar. Oh ya, kebetulan hari ini weekend yang bertepatan tanggal ganjil, sedangkan plat nomor mobil kita genap. Jadi kita ambil jalur alternatif melalui kawasan Summarecon Bogor, dengan keluar melalui exit gerbang tol Bogor Selatan, dan kemudian menuju camping ground Kebon Damar. Oh ya, ini adalah pengalaman camping pertama kita di wilayah Bogor. Kita jadi penasaran, kira-kira seperti apa ya suasana dan suhu wilayah Bogor? Kalau begitu, ikutin terus ya perjalanan kita. Sebagai bentuk dukungan, untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe channel YouTube kita, Nemna Family. Kira-kira sebentar lagi kita akan sampai di lokasi. Patokannya itu di sebelah kanan jalan ada pesantren, dan juga jalannya ada yang bercabang tiga. Nah, kita ambil sebelah kirinya yang merupakan jalan masuk camping ground Kebon Damar. Nah, dari jalan raya ini teman-teman bisa ambil ancang-ancang ya, karena jalanannya menanjak. Atau bisa juga langsung belok kiri dari jalan raya. Namun tetap harus hati-hati ya, dikhawatirkan ada kendaraan lain dari lawan arah. Dan seperti ini ya kondisi jalannya kalau dilihat dari atas. Tanjakannya cukup curam, tetapi masih bisa dilalui dengan aman. Setelah jalan tanjakan, kita langsung berada di parkirannya. Dengan struktur permukaan yang rata dan juga cukup luas, sehingga memungkinkan bisa menampung banyak kendaraan. Untuk area camping di Kebon Damar ini terbagi menjadi dua area. Ada area atas dan ada area camping bawah. Dan di sebelah sini ada tangga untuk menuju ke area bawah. Dan kita memutuskan untuk memilih area bagian atas ya, karena jaraknya tidak terlalu jauh dengan parkiran dan juga dekat dengan toiletnya. Lalu di sebelah sininya ada jalan yang bisa dilalui motor atau troli ya, untuk mengangkut kebutuhan camping dari parkiran maupun sebaliknya.
aja. Setelah tenda selesai didirikan, waktunya kita bersantai. Dan kebetulan siang hari ini cuacanya cerah dan karena di sini banyak pepohonan, jadinya suasananya teduh. Ditambah lagi udaranya sejuk dan adem. Sekarang waktu menunjukkan pukul 3 sore dengan suhu 24 derajat. Dari tadi sudah ada tanda-tanda akan mulai turun hujan ya, karena sesekali terdengar suara guruh. Ini adalah area atas yang kita tempati, bisa memuat beberapa tenda, dan kebetulan hari ini kita bertiga saja yang camping di sini. Di kebun damar ini tersedia fasilitas listrik, salah satu terminal listriknya berada di pohon ini. Jadi kita tinggal bawa kabel terminal yang cukup panjang dari rumah. Ada lampu-lampu hias seperti ini juga ya di sini, menambah keindahan camping ground-nya. Dan di sebelah sini, teman-teman bisa lihat ada got kecil yang baru dibuat oleh bapak penjaga di sini. Untuk saluran air ketika hujan deras yang fungsinya supaya air hujan tidak mengenang di sekitar area tenda. Dan sekarang kita lanjut coba lihat fasilitas toilet di kebun damar ini. Di sampingnya ada area untuk mencuci piring. Airnya lancar. Dan sekarang kita ke toiletnya. Ada dua pintu. Satu pintu toilet duduk. Dan ada ember untuk menampung air. Dan di sampingnya ada toilet jongkok. Toiletnya bersih dan airnya juga lancar. Saat ini pukul 4 sore dan sedang turun hujan. Juga cukup deras ya hujannya. Di lahan samping ini udah kelihatan ada air menggenang. Masya Allah ya, hujannya semakin deras dan disertai angin dan petir juga. Udah mulai kelihatan nih banyak genangan dan got yang tadi di belakang sana sudah penuh dengan air hujan. Untuk makan malam, kita bikin yang simple.
kita masak tom yum dan mie ramen instan. Malam ini, tepatnya jam 8 lebih 11 menit, suhu mencapai 21 derajat. Dan suasana malam di Kebun Damar Camping Ground ini begitu syahdu, meskipun dekat dengan jalan raya di bawah sana, tidak terdengar bising kendaraan yang lewat. Selamat pagi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5:30 dengan suhu 19 derajat. Suasana pagi hari di Kebun Damar. Seperti inilah kondisi area camping bagian atas yang dikelilingi pohon damar dan ada space atau ruang untuk mendirikan tenda. Untuk bagian area bawah tentunya lebih banyak lagi pohon damarnya. Nanti kita coba ke sana ya setelah sarapan pagi. Pagi ini menunya yang simpel aja, ada pancake instan yang cukup ditambahkan premix pancake dengan air. Kemudian aduk dan diamkan selama 10 menit. Lalu masak hingga kecoklatan. Dan setelah matang, beri topping sesuai dengan selera. Thank you.
banget ini. Ini coklat atau sini coklat? Dan selanjutnya kita masak nasi goreng. Setelah sarapan pagi, kita mau lihat ke area bawah camping ground Kebon Damar ini. Dan sekalian kita akan pergi ke warungnya, yang berada di bawah, tepatnya di pinggir jalan. Hati-hati, Dek. Dari atas sini sudah kelihatan ya, kalau area camping bawah lebih rimbun, lebih banyak pohon damarnya dibandingkan dengan area atas. Warungnya itu berada di bawah, dan tepat di sampingnya itu adalah toilet. Jadi, untuk teman-teman yang kebetulan persediaan makanannya habis atau mau cemilan-cemilan, bisa beli di warung tadi. Jaraknya juga cukup deket ya. Di sini merupakan area bawah Kebon Damar. Areanya lebih teduh karena dikelilingi pohon damar yang cukup banyak. Baik, sampai di sini kita share pengalaman camping di Kebon Damar. Masih ada pengalaman-pengalaman camping kita yang akan kita share, jadi nantikan selalu ya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.